kecit om, keluar spermanya om. Nah, jadi yang jantan mengeluarkan sperma warna putih seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu mengetahui jenis kelamin ikan mas jantan ya, teman-teman. Perbandingannya anu apa? 5:1. Jadi untuk perbandingannya 5:1 ya, teman-teman. Jadi satu betina, terus yang untuk jantannya itu 5 ekor ya, teman-teman. Jadi perbandingannya 1:5, teman-teman. Oke, setelah kita campur indukan jantannya dengan betina, yang harus kita persiapkan berikutnya kita menggunakan kakapan ini ya, teman-teman. Fungsinya untuk menempelkan telur ikan masnya nanti ya, teman-teman. Nah, jadi fungsinya kakapan ini untuk menempelkan telur-telur ikan mas ya, teman-teman. Jadi caranya sama seperti cara-cara yang sudah lalu ya, teman-teman. Jadi setelah kita pasang kakapannya, ini kita biarkan selama 1 malam. Jadi biasanya jadwal kawinnya ikan ini dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi ya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti besok pagi akan terlihat hasilnya nanti ya, teman-teman. Tinggalin. Oke, teman-teman. Selesai sudah cara pemijahan alami ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nanti besok hasilnya ya, teman-teman. Hasil telurnya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.